Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Untuk semuanya dalam kondisi sehat, ya kan? Sudah olahraga belum? Nanti Ustaz akan menjelaskan pembelajaran olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah, ya. Biar badan kalian jadi lebih sehat, oke? Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan buku tulisnya, buku BPD-nya, alat tulis, catat materi yang saya sampaikan apabila tidak ada di buku. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, PJOK kelas 1, tema 2, subtema 1. Nah, kita akan belajar apa? Apa saja? Kita akan belajar tentang materi apa? Materi ya, gerak pemanasan dan permainan simpai ya. Pemanasannya apa saja? Nah, penting kalian harus tahu macam-macam apa saja dalam melakukan pemanasan. Karena sebelum kalian melakukan olahraga harus melakukan apa dulu? Melakukan pemanasan agar apa? Tubuh tidak menjadi cedera ya. Terus ketika nanti mau melakukan olahraga inti menjadi lebih siap badannya. Oke? Apa saja nanti silakan diperhatikan Ustaz. Slide berikut ini ya. Ini pembelajaran kita masih tentang gerak dasar apa di tema 2 ini tentang non lokomotor. Nah, kalau kemarin di tema 1 itu adalah katanya tentang gerak lokomotor. Apa itu lokomotor? Gerak yang berpindah tempat. Kalau yang ini gerak non lokomotor apa artinya? Gerak yang tidak berpindah tempat. Kalau tadi lokomotor berpindah tempat, kalau non lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat. Oke. Terus nih materinya gerakan pemanasan. Pemanasannya apa aja? Nah, ada sebelum di buku tema itu gerakan pemanasan diulangi sebanyak berapa? 4 kali. Jadi ketika melakukan gerakan diulangi 4 kali gitu ya. Terus nih gerakan nomor 1, berdiri mencium lutut kedua kaki. Nah, jadi kalian berdiri, posisi berdiri lututnya enggak boleh menekuk. Nah, seperti yang gambar yang Ustaz berikan di sini ya. Nah, kakinya lurus. Nah, lalu badannya bungkuk sampai mencium lutut. Jadi berdiri mencium lutut dengan kedua kaki. Lalu apa? Nah, berdiri menyentuh kedua kaki ya. Jadi ketika berdiri kalian lututnya tetap ya, lutut tidak boleh menekuk. Nah, lutut tidak boleh menekuk tangannya sampai memegang kedua kaki. Kakinya rapat, tidak boleh melebar ya. Nah, untuk seperti yang gambar saya jelaskan di situ atau di buku tema sudah juga sudah ada ya. Lalu apa selanjutnya? Tenang, berdiri menyentuh kaki kanan. Nah, jadi kakinya agak dibuka. Nah, kakinya agak dibuka, dilebarkan sedikit, mungkin selebar bahu, boleh lebar sedikit juga boleh. Lalu apa? Menyentuh kaki, dihitung berapa? Diulang berapa? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, pada aja sesuai di penjelasan di buku tema 4 kali. Oke. Lalu apa gitu? Nah, berdiri menyentuh kaki kiri. Kalau tadi kan tadi kaki kanan. Nah, sekarang kaki yang kiri. Nah, kaki yang kiri berusaha tangan memegang kaki yang kiri. Nah, itu. Tetap ingat apa? Ini ada unsur unsur kelentungan juga. Nah, lututnya tidak boleh menekuk ya. Lalu apa lagi? Duduk mencium lutut. Nah, duduk silakan. Nah, jadi kalian cari tempat buat duduk. Kakinya, lututnya lurus, tidak boleh menekuk. Nah, kan biasanya itu ada itu waktu di biasanya kalau teman ada di kalian yang kelas 2 atau kelas 3 itu biasanya juga gitu. Ada yang lututnya masih menekuk. Nah, tidak boleh. Jadi kedua kakinya lurus. Nah, lalu apa? Mencium lutut dalam posisi duduk. Kalau ini kan berdiri semua, nah, ini posisi duduk. Lalu apa? Nih materi bukunya tadi pemanasan. Lalu setelahnya apa? Bermain simpai ya. Bermain simpai. Bermain simpai itu bagaimana cara bermainnya? Ada yang sudah tahu? Ada yang bisa memainkan simpai? Nah, tapi sebelum melakukan simpai kita pemanasan dulu dengan simpai diayunkan di atas kepala. Simpainya diayunkan di atas kepala ya, diayunkan.
karena ini gerakan lokomotor tidak berpindah tempat ya, makanya ini simpannya di elemen dari kepala, tidak berpindah ya, hanya melakukan di atas kepala. Lalu apa? Simpai kalau tadi diayunkan, sekarang diputar. Nah, simpainya diputar. Nah, kalau ada benda simpai di rumah dilakukan itu seperti yang gambar yang Ustaz jelaskan, Ustaz berikan di PPT ini atau lihat di buku tema ya, diputar. Jadi tangan kedua tangan memegang simpai, lalu diputar kanan juga boleh, putar kiri juga boleh. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara bermain simpai? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Dayung pemanasan tadi menggunakan simpai tadi. Setelah pemanasan lalu bermain simpai. Nah, permainnya bagaimana? Permainnya dengan memutarkan simpai di mana? Di pinggang. Nah, jadi pinggangnya nanti meniup ke kanan dan ke kiri. Nah, terus simpai itu bentuknya apa? Lingkaran. Nah, bentuknya lingkaran. Terbuat dari apa? Terbuat dari rotan ya, rotan, ada juga yang dari plastik ya, itu nanti disambung-sambung bisa menyesuaikan kita sendiri, mau dibikin lebar mau dibikin kecil juga bisa. Jadi tadi tangannya di atas, jangan di bawah, kalau di bawah nanti bermain simpai nanti tangannya bisa mengganggu. Kalau di tangannya dibuka simpainya di sini ya, pertama dilempar dulu, setelah itu pinggangnya meliuk kanan kiri gitu ya, atau memutar juga bisa. Jadi begitu materi, oke, materi yang saya sampaikan tentang apa tadi, permainan apa, pemanasan dan bermain simpai yang sudah saya jelaskan. Apa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ke US, bisa lewat WA US atau buat tukang US ini apa maksudnya, silahkan dikerjakan di buku BPD nya setelah saya menyampaikan materi tadi. Cukup sekian dari USA. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.